Kodam 5 Brawijaya adalah komando kewilayahan pertahanan militer atau komponen utama militer yang berada di daerah Jawa Timur. Komando Daerah Militer 5 Brawijaya dibentuk pada tanggal 17 Desember tahun 1948. Saat ini Panglima Kodam 5 Brawijaya adalah Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baai. Dengan kepala staf Kodam adalah Brigadir Jenderal TNI Endro Satoto. Kodam 5 Brawijaya bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Memiliki moto Birawa Anoraga yang berarti perkasa tetapi rendah hati. Yang bertujuan untuk agar para prajurit memiliki jiwa yang kuat, tangguh, tetapi memiliki sifat yang rendah hati. Kodam 5 Brawijaya memiliki 4 korem, diantaranya 1. Korem 081 di Rotsahajaya. Korem 081 di Rotsahajaya merupakan satuan teritorial yang dibawa kendali oleh Komando Daerah Militer 5 Brawijaya. Dan bermarkas di Jalan Pahlawan nomor 25 Kota Madiun, Jawa Timur. Korem 081 di Rotsahajaya dibentuk pada tanggal 25 November tahun 1963. Serta memiliki moto berguna dan bermanfaat untuk rakyat. Komandan Korem 081 di Rotsahajaya saat ini Kolonel Infanteri Sugiono Essos, MSI. Untuk pembagian wilayah Korem 081 di Rotsahajaya memiliki 9 kodim dan 1 batalion infanteri. Korem 082 Citra Pancayuda Jaya. Korem 082 Citra Pancayuda Jaya adalah satuan teritorial yang berada di bawah kendali Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, dibentuk pada tanggal 17 Juli tahun 1948. Korem 082 Citra Pancayuda Jaya memiliki maskot naga emas serta memiliki moto Citra Pancayuda Jaya. Markas Korem 082 Citra Pancayuda Jaya di Jalan Veteran nomor 3 Mojokerto, Jawa Timur. Komandan Korem 082 Citra Pancayuda Jaya adalah Kolonel Infanteri Heri Rustandi. Korem 082 Citra Pancayuda Jaya mempunyai 6 satuan jajaran, yaitu Kodim 0809 Kediri, Kodim 0811 Tuban, Kodim 0812 Lamongan, Kodim 0813 Bojonegoro, Kodim 0814 Jombang, Kodim 0815 Mojokerto. 3. Korem 083 Baladika Jaya. Korem 083 Baladika Jaya adalah satuan teritorial yang berada di bawah kendali Kodam 5 Brawijaya yang berada di Malang, Jawa Timur. Dibentuk pada tanggal 25 November 1963. Korem 083 Baladika Jaya bermarkas di Malang, Jawa Timur. Memiliki moto ksatria, bijaksana, pantang mundur dan suci. Serta memiliki maskot Banteng Baluran. Komandan Korem 083 Baladika Jaya adalah Kolonel Infanteri Jamaluddin SH. Korem 083 Baladika Jaya membawahi 9 kodim dan 1 batalion infanteri. 4. Korem 084 Baskara Jaya. Korem 084 Baskara Jaya adalah satuan teritorial yang berada di bawah kendali Kodam 5 Brawijaya yang berada di Surabaya. Dibentuk pada tanggal 2 Agustus 1966. Korem 084 Baskara Jaya bermarkas di Jalan Ahmad Yani, 01 Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Memiliki moto, Noto Rosso Amung Rosso, Nijil Tresno Agawe Karyo. Komandan saat ini adalah Brigjen TNI Usman Madayun S.I.P. Korem 084 Baskara Jaya mempunyai tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah. Korem 084 Baskara Jaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Korem 084 Baskara Jaya memiliki 9 jajaran satuan kodim.